Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam olahraga, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran maya atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah apa ya, melaksanakan ujian praktek penilaian akhir semester. Kita sempat berhenti dalam artian tidak ada pembelajaran online karena di pending dengan tugas ujian praktek. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk kelas 2. Materinya kita masuk ke tema 4, sistem 4. Kalian bisa buka halaman 167 tentang melatih kekuatan otot. Nah, di sini kita akan mencontohkan untuk materinya yaitu lomba menggendong temannya. Jadi selain menggendong itu ada beberapa kegiatan yang lain. Intinya yang bisa melatih kekuatan otot pinggang, otot kaki, dan otot tangan. Kalau menggendong kan melatih kekuatan tiga otot nih. Khususnya ke otot tangan, bagian pinggang dan bagian kaki itu bagian paha. Itu salah satu melatih kekuatan otot tubuh. Kemudian kita akan masuk ke halaman 167. Teman-teman bisa kerjakan olahraga yang melakukan kegiatan sama. Contohnya di situ kan ada nih sepak bola. Sepak bola kan olahraga yang melatih kekompakan kemudian kerja sama tim atau work team. Bisa juga olahraga yang lain intinya yang berkolaborasi dengan banyak teman kemudian melakukan kerja sama teman atau sama tim. Itu yang ditugas halaman 167. Kemudian kita lanjut ke halaman 198. Untuk 198 materinya hampir sama. Melatih kekuatan otot juga, ototnya hampir di pelajaran sebelumnya yang kita praktekkan latihan mendorong otot sodor nih, kemudian latihan kekuatan perut. Nah, di 198 kita hampir preview materi sebelumnya, mengulang materi sebelumnya. Bedanya di sini kita akan mempraktekannya itu gerakan start melatih kekuatan bagian perut dan bagian kaki itu di halaman 198. Paper nggak mau panjang lebar untuk materi judulnya. Kita akan mempraktekkan sebelumnya teman-teman jangan lupa pemanasan dulu sebelum kalian berolahraga karena satu minggu kalian belum masuk ke materi pembelajaran. Kita diawali dengan baca doa. Ada berdoa. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita lanjut ke pemanasan. Ini perlu Paper tekankan, perlu pegangkan pemanasan. Jangan lupa kakinya dibuka selebar bahu kalian. Kalau sudah, kita langsung mulai pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita next. Biar lebih semangat teman-teman di rumah bisa silakan boleh tepuk tangan. Sebuah PPK religius, nasionalis, mandiri,
gotong royong, integritas, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kita lanjut mempraktekkan di halaman 167. Berlomba cara berlomba menggendong temannya. Oke, jadi perlombaan menggendong temannya. Oke, di sini baik Pak akan dibantu oleh teman satu tim. Oke, boleh masuk Pak. Jadi ini salah satu melatih kekuatan otot yang tadi dijelaskan di review materinya. Oke, jadi kalian bisa lakukan di rumah sama teman kalian, terutama sama saudara dulu, sama adik kalian, sama kakak kalian. Kalau nggak ada teman, nih nggak punya ada yang punya kakak, boleh minta bantuan teman. Nah, caranya bebas. Yang penting kita melakukan gerakan menggendong. Kalau bisa sama temannya, kita bikin perlombaan lah, biar lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita jaraknya deket dulu, 10 meteran lah. Nah, oke, kalau udah deket, lebih jauh lagi. Nah, lebih kenceng lagi. Nah, ini caranya kayak tadi, kita apa ya. Oke, makasih Pak. Jadi pertama jaraknya lebih dekat. Kalau sudah berasa enteng, kemudian melakukan perlombaan yang minimal jaraknya 10 meter lah, biar kelihatan seru. Oke. Kemudian kita masuk di gerakan selanjutnya di materi tentang 198, latih kekuatan otot perut, otot kaki dengan melakukan gerakan sit up. Oke. Oke, next. Di rumah bisa dilakukan, di dalam rumah, di indoor atau di outdoor. Nah, di sini kita sengaja di outdoor biar dapat apa ya, keringat, jadi biar oksigennya lebih bebas lah, lebih bersih, karena kita melakukannya dengan alam. Jadi kalau kalian berolahraga dengan alam, insya Allah dapat oksigen yang bersih dan sehat. Kita akan melakukan gerakan sit up. Jadi sit up masing-masing gayanya berbeda-beda apa ya. Ada metodenya dengan posisi duduk, ada juga dengan posisi telanjang berdiri. Nah, di sini baik Bella akan mencontohkan dua posisi sit up. Yang pertama posisi kakinya lututnya ditekuk. Jadi lebih enteng. Tangannya bisa enggak usah dipegang, lepas. 1 2 3 4 5. Nah, untuk posisi sit up kayak gini lebih cenderung untuk melakukan gerakan workout. Nah, kemudian yang kedua dengan posisi tidur telentang. Jadi kalau kalian nggak kuat mempraktekannya dengan tangannya posisi di bawah leher, jangan dipaksakan, tetap pukul tangan lepas saja. 1 2 3 4 5. Jadi ada dua versi tangan. Tangannya bisa dibuka, kemudian tangannya bisa dikepalkan, ditaruh di belakang layar. Mungkin itu aja yang bisa Pak sampaikan. Jangan lupa tugasnya kalian kirim, biasa kirim video pembelajaran. Kemudian yang belum mengumpulkan ujian praktek PS kemarin, masih ditunggu agar nilai kalian tidak kosong. Dan untuk tugasnya tadi mungkin ada dua ya. Yang pertama, kalian mengisi lembar di halaman 167 tentang contoh olahraga yang melakukan kerjasama. Yang kedua, kalian mengerjakan video materi kali ini, kemudian dikirim baik Iqbal. Bentuk format laporannya bisa berupa foto ataupun video. Yang ketiga, ini sekedar mengingatkan yang belum melapor atau belum mengirim tugas ujian praktek PAS, jangan lupa dikirim secepatnya karena masih berlaku, sehingga kalian nilainya tidak kosong, kemudian mendapat nilai yang bagus lah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, terutama menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.